Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah allazi fadala ummat sayyidina Muhammad bi awsa'il fadail wa ja'alahum fil akhirah mulakarim wal awail wa taharahum fi mawasimi judih minas safasi wa razail. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fil millah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Segala puji bagi Allah kita haturkan atas segala nikmatnya yang telah diberikan kepada kita semua ya. Salah satunya yaitu nikmat sehat, nikmat afiah, sehingga kita masih bisa berpartisipasi atau ikut andil untuk memeriahkan lomba hari santri dan sumpah pemuda. Yang insya Allah dengan adanya acara ini bisa mencetak para pemuda yang benar-benar peduli oleh urusan agama Islam. Benar-benar paham dalam urusan agama. Benar-benar kuat memegang ajaran Allah Subhanahu wa taala dan selalu istiqomah mengikuti jejak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat para pemirsa lomba hari santri dan sumpah pemuda, dan yang sama-sama kita hormati jajaran dewan juri yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak akan mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau semua. Salawat serta salam selalu terlimpah curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil kiamah. Syukur salatu ala Nabi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Adanya saya di sini akan membawakan sebuah ceramah atau pidato yang bertemakan kemuliaan-kemuliaan bagi orang yang sedang menuntut ilmu. Ya ikhwan dirahimakumullah. Di zaman sekarang ini banyak para pemuda yang benar-benar telah lupa dalam urusan agama. Lalai akan kewajibannya, lebih mementingkan urusan duniawi daripada ukhrawi, sehingga lalai akan kewajibannya menuntut ilmu agama. Padahal waktu muda adalah waktu emas bagi setiap orang. Jika seseorang tidak mau memanfaatkan waktu mudanya, maka ia tidak akan mendapatkan apa yang ia tuju. Tidak mau memanfaatkan waktu mudanya untuk belajar ilmu agama, maka ia tidak akan mendapatkan apa yang ia harapkan, tidak akan merasakan manisnya buah ketika matang. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Abu Bakar bin Salim, "Man lam yujahid fil bidayat lam yasil ila nihayat." Siapa orang tidak mau bersungguh-sungguh di awal, maka ia tidak akan sampai pada tujuannya. Agama dan negara sangat membutuhkan para pemuda yang benar-benar faham dalam urusan agama, benar-benar kuat memegang ajaran Allah dan selalu istiqomah mengikuti jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Negara baik buruknya negara itu tergantung para pemudanya peduli oleh agamanya sendiri atau tidak. Maka dari itu ya ikhwan rahimakumullah, marilah kita tanamkan dalam diri kita masing-masing semangat yang tinggi untuk menuntut ilmu agama dimanapun itu. Karena seseorang tanpa adanya ilmu agama tidak akan tahu tujuan hidupnya, tidak akan tahu mana yang harus ia lakukan dan yang mana yang harus ia tinggalkan. Banyak kemuliaannya ya ikhwan rahimakumullah bagi orang yang sedang menuntut ilmu. Bagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man ja'ahul maut wa huwa yatlubu ilma liyuhya bil Islam, fa bainahu wa bainal anbiya darajatun wahida fil jannah." Siapa orang yang telah datang kepadanya apa al-maut, kematian, dan dia masih sedang dalam keadaan mencari ilmu, liyuhya bil Islam, dalam tujuan untuk menghidupkan agama Islam, maka antara dia dan para nabi jaraknya cuma satu derajat nanti di surga. Allah juga pernah berfirman dalam surat Al-Mujadilah ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman dari kalian dan orang-orang yang mempunyai ilmu dengan beberapa derajat. Di sini Imam Ibnu Abbas menambahkan, menjelaskan bahwa ada perbedaan derajat, tingkatan derajat antara orang alim dan orang-orang yang beriman. Lil ulama'i darajatun fawqal mu'minin bisab imi ah darajah. Para ulama, orang-orang alim itu mempunyai derajat di atasnya orang-orang mukmin dengan 700 derajat. Mabaina kulli darajatin masiratu khamsimi'ati amin. Dan setiap dua derajatnya ke derajat yang lain itu membutuhkan perjalanan 500 tahun. Ayuhal hadirin rahimakumullah.
banyak kemuliaan-kemuliaan bagi orang yang sedang menuntut ilmu yang tidak bisa saya jelaskan secara panjang lebar di sini. Walhasil, apa yang telah kita pelajari, apa yang masih kita pelajari itu sembari kita amalkan. Karena kemuliaannya seseorang di sisi Allah, di derajat tingginya derajat seseorang di sisi Allah itu tergantung apa yang ia amalkan. Jika seseorang mengetahui sesuatu tapi tidak mengamalkannya, maka ia lebih rendah daripada orang yang bodoh. Apalagi malah melanggar ketetapan-ketetapan Allah. Bagaimana salah satu riwayat, ada salah satu riwayat yang mengatakan, "Iza asal alim hutamakomu min alal iliyin ila asfalis safilin." Jika seorang alim bermaksiat, hutamakomu, maka dihapus derajatnya di sisi Allah. Kemuliaannya di sisi Allah dihapus. Min alal iliyin, dari paling tingginya derajat orang-orang yang tinggi, ila asfalis safilin, turunkan ke paling rendahnya derajat orang-orang yang rendah. Kesimpulannya ya ikhwani rahimakumullah, dari apa yang telah saya sampaikan, belajarlah, marilah kita belajar sembari mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Karena seseorang tidak akan merasakan manisnya ilmu jikalau belum mengamalkan ilmu. Cukup sedikit apa yang saya sampaikan, insya Allah bermanfaat untuk antum semua, khususnya untuk ana sendiri. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati antum semua, khususnya di depan juri, tolong bukakan pintu maaf selebar-lebarnya untuk saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Khairan syukran katsiran ala husni itimaminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KSPS Karyawan Sejahtera Bersama Kecamatan Purwantoro memberikan dua layanan produk sekaligus produk tampil dan juga baitul mal. Mari kita sekalian bergabung bersama BMT Karimah Sejahtera Bersama, khusus di bidang produk baitul mal, ada program kesehatan, dakwah, sosial dan juga pemberdayaan ekonomi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi umat. Adzanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.